Dari 10 yang kita rawat, yang meninggal ada 7, dan sekarang kita sedang merawat 3 pasien. Tambahan yang meninggal kemarin tanggal 13 itu ada Tuan M dan Tuan I. Meninggal Tuan M di jam 6 kurang lebih, kemudian Tuan I meninggal di jam 7. Yang masih tersisa sekarang ada Tuan Y, Tuan JS, dan Tuan N. Nah, Tuan JS hari ini on the way sedang dilakukan operasi deposisi tulang yang patah di kaki sebelah kiri. Diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.